Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe serta nyalakan loncengnya guys. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu apa betul durian di Malaysia sangat mahal? Dan ini faktanya, saudara baik di Malaysia, belanjakan saya. Oke, ini dari channel Abang Fauzul Hakim. Jadi langsung saja guys, kita play videonya karena saya sudah penasaran gimana istilahnya durian yang ada di Malaysia ini karena terkenal mahalnya seperti itu. Let's go, kita play videonya. Oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas Sekjen. Komandan-komandan dimanapun Anda berada, okay. Cuaca bismillahirrahmanirrahim, krimis ya, hujan, cuaca hujan ya. Ini di kawasan Kelana Jaya ya Tuan ya, Kelana Jaya, itu SS2 ya, nanti kita menuju ke SS2 ya Tuan ya. Okay. Ini cuaca hujan. Ini kita sebenarnya mau makan durian yang ada di Malaysia, Komandan. Wow. Saya pertama ini, first time yang mau ke apa ya istilahnya, makan durian. Dan ini ternyata di Malaysia itu durian itu ada grade-nya, Komandan. Nah, ini saya pun baru tahu bahwa di Malaysia itu ada macam-macam durian ya, dan itu digrade-kan. Nah, seperti apa? Nanti langsung saja kalau sudah di lokasinya akan saya tunjukkan, Komandan. Siap. Ini masih hujan dan ikuti terus, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, Komandan. Oke. Oke, jalannya nggak begitu ramai ya. Yang umumnya, jadi umumnya orang sebut di sini pasar durian ya. Ya, Tuan ya. Ini memang yang murah atau yang apa di sini? Banyak yang quality. Tadi ada grade-gradenya ya. Oke. Cuman Oke. Cuman suasana kondisinya hujan ya. Ini kalau tak silap ini Balai Polisi Park ya. Nah, si Park belakangnya mungkin ya, nanti Tuan kita ke sana. Oke. Oh, ini. Oke. Oh, udah tempatnya. Sampai. Eh, cantik tempatnya. Oh, sini. Oh, kita ke sana hujan loh. Itu jadi mungkin kayak penjualan khusus juga ya kita, di situ hujan. Ya. Penjualan ya. Durian mungkin seperti itu. Kita langsung lari. Oke, kita lari. Jap. Oke. Ini nggak bawa payung mesti kan? Oke, apakah di sini jual durian semua atau bagaimana ya? Oh iya guys. Oke, Komandan, jadi ini sudah di tempatnya jual itu ya, durian ya. Ini harum banget guys. Oke, kita pastinya register dulu seperti biasa. Oke. Buat vlog. Oke. Harga 50.68. Woi. Lumayan ya, 50 kali 3. Yang paling mahal aja. Tadi yang mana? Black Star paling mahal. Black Star. Oh, sih. Yang 95 ini. Kim Hong. Itu 1 kilo ya, Tuan. Jantung, Mas Johor. 1 kilo. Taiwan. Terus kalau yang Johor itu? Oh, Musang King. Yang Musang King yang mana? Oke, kita try yang Musang King. Di sini ini juga. Yang terkenal ya mungkin memang, ya. Yang favorit. Terkenal ini juga di King, Indonesia. Okay. Ya, Musang King itu. Saya ada jual bibitnya guys. Bibit durian insyaallah ada semua. Musang King, Musang King. Tapi nggak bisa kirim yang ke luar negeri ya. Harganya 68. Agak susah 68. Masalahnya. Karena kita sudah ada media. Oke. Okay. 1 kilo ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Mantap. Oke, Komandan. Ini baru pertama saya makan durian di Malaysia. Saya herannya ternyata itu ternyata jenisnya banyak ya. Kunyit emas, ya, durian banyak. Tawa, durian lovers, durian prince, emas selangor, durian... ini Jinji.
Oke, ini di depan nih. Mantap, komandan. Warna dia. Oke, makan sini. Tapi saya tak begitu suka dengan durian. 130 ringgit. Oke, komandan. Itu 30 ringgit. Oh, 2 kilo. 130 ringgit itu uang Indonesia. Kali 3 aja. 300 ribu lah ya. Orang kaya men. Di sini juga kalau beli durian ya mahal-mahal sih. Kisaran dari 50 ribu sampai 500 ribu juga ada. Yang 2 juta juga ada. Oke. Oh, ternyata ada garansinya. Kalau satu ulas tak bagus, dia ya, kasih lagi ya. Iya. Oke. Wow. Sedaknya. Oh, alam. Bang, bismillah dulu, Bang. Oke ya. Mantap, Bang. Ini ganti ya. Oke, thank you. Gantian. Oke. Oh, dalam sudah rusak. Oke, thank you. Wow. Ternyata memang benar-benar enak, komandan. Iyalah, mesti. Betul-betul mantap. Saya meskipun enggak begitu doyan yang tapi sedap. Bisa makan gitu, guys. Bukan bukan suka banget sih. Itu yang paling mahal ternyata tadi apa Black tadi? Blackton. Ya? Blackton itu dari mana? Blackton. Blackton saya sudah makan di biasa saja. Sedap banget. Oke. Okay. Itu dari mana Blackton? Bukan import, bukan. Oke. Okay. Ternyata Malaysia ini ternyata juga kota durian, komandan. Wow. Sini mah banyak juga yang jualan di pinggir-pinggir jalan juga banyak sih. Ini sudah kemas ini ya. Yang sudah itu taruh sudah mak. Okay. Bungkus. Bijinya kecil, komandan. Ternyata segini ya. Betul. Dagingnya besar. Biasanya gepeng sih kalau musangking gitu. Dua set lagi. Tapi kalau yang biasa itu bulat, gede banget bijinya. Sehingga kulitnya itu apa dagingnya dikit banget, guys. Alhamdulillah. Allah, udah habis satu. Nah. Pulang-pulang bening gua. Oke, ini yang paling besar, komandan. Ini yang paling besar ini. Oke. Tengok. Oh, mantap, Bu. Sedaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis memang. Wow. Oh no. Rasanya bijinya pun boleh makan ini. Harus dimasak. Ada orang mau makan. Oke. Okay. Ada yang pernah makan biji durian tak, guys? Saya belum lagi. Sekarang awal lagi musimnya. Biasa semuanya mahal. Kalau nanti nak naik murah, tunggu musim. Okay. Banyak, betul. 35 ringgit 1 kilo. 68 kan. Mahal lah. Nah, sekarang mahal. Buahnya belum banyak. Betul. Tapi bisnis durian itu mantap, sangat menguntungkan sekali, guys. Menjanjikan sekali ya, karena memang durian itu banyak peminatnya. Jadi kalau punya lahan itu mending ditanam durian. Konsepnya kedainya pun sederhana, tapi wow. Bagus sih untuk kedai. Dia tak pakai skim-skim pun, skim cut tak apa ya, langsung saja. Nuansanya oke, okay. Legend. Oke. Okay. Teronet. Bikin ngiler aja ya. Tapi kalau saya lebih suka makanan biasa sih. Kalau buah durian ini nggak begitu suka juga sih. Ini kalau pasti ramai lah yang beli ya, beratur sampai. Kecuali diolah ya, kayak jadi mochi durian, jadi es krim dan lain sebagainya. Berarti kalau dibungkus macam ini, komandan, dia sudah ambil ya, langsung kemas pakai ini. Jadi kalau bawa kereta tak ada bau lah. Langsung dapat kotak. Oh. Di kereta tak ada bau. Ngiler, komandan, kamu. Oke. Terus lagi. Satu saja macam bau. Ya, sebab dia puas. Isinya penuh. Isinya penuh. Jadi 2-3 ulas sudah kenyang. Alhamdulillah.
Kalau saya sih enggak. Ini tempat ya, recommended lah ya. Yang di sini ini, yang di SS2 ini memang khusus jual durian, Komandan. Okay, tak musimnya pun Jawa ada ya. Kalau jadi memang khusus guys di sini ya jualannya. Tutup kalau tak ada musim, tutup mungkin. Mungkin yang frozen lah, frozen. Oke. Yang frozen, yang sudah di freezer lah ya. Yang dikeraskan di ice. Okay. Mantap, Komandan. Nah, ini harga durian yang ada di Malaysia, Musang King. Ini satu biji ya, satu itu ya tadi ya. Satu piece ini okay. Yang satu biji juga, yang ini yang ada besar yang kecil, tadi yang 130. Ini yang grade yang lain. Apa? XO. Oh, ini ya, XO, Komandan. Okay. Murah lagi itu. Okay. Mantap, bungkus. Okay, ya. Wow. Woi, senang ya. Oke. Wow, mantap kali itu. Oke, rasanya saya ketagihan dengan durian Malaysia, Komandan. Sudah habis dua tadi di tempat makan, sekarang bungkus, Komandan. Bungkus pun bisa. Itu tuan bungkus satu, saya bungkus satu, Komandan. Oke. Mantap ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Makan durian sudah. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Mantap ya, durian Malaysia. Harganya kau-kau, rasanya pun kau-kau. Senang ya. Memang yang best seller ya. Best seller itu Musang King memang. Alright guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi video daripada Abang Fauzul Hakim yang mencicipi ataupun makan durian Musang King yang ada di Malaysia. Dan pasti sedap ya. Kalau dekat sini kan mahal juga ya. Di sini tuh ada sampai 7 juta guys. 7 juta satu durian, dua durian 7 juta gimana coba. Ya memang mahal gitu loh. Tapi tergantung daripada grade-gradenya. Ada juga grade-nya itu yang paling super itu mahal guys. Dan ya tidak tahu juga rasanya karena saya tidak mencicipi ataupun tidak makan ya. Kecuali ada yang mentraktir saya untuk makan durian sebesar 7 juta. Hanya Sultan yang bisa beli itu. Ada yang 2 juta satu itu. Wow. Ya memang bisnis durian ini sangat-sangat bagus sekali ke depannya karena ya tidak kenal apa namanya ya masa gitu loh. Semua orang pasti suka durian, ketika musim durian ya udah pasti orang beli, dan ketika bukan musim durian itu maka harganya akan naik guys, harganya akan tinggi seperti itu. Okay, dan ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada yang request karena ya membuat saya ngiler juga dan tahu pengalaman istilahnya melihat Abang Fauzul Hakim ini belanja ataupun membeli durian di sana, dan harganya 66 ringgit, 88 ringgit, 130 ringgit dan ya termasuk okay lah harganya itu. Dengan berat 1,9 1,8 gitu kan, itu termasuk bagus juga ya, karena nggak begitu mahal lah, istilahnya di angka sekitar 400.000 300.000 seperti itu. Dan ya tahu sendirilah kalau di Indonesia pasti lebih mahal lagi tentunya, karena Musang King ini memang ya terkenal sekali dan viral di Indonesia. Oke, di sini ada postingan di Instagram guys, di Solo Info. Ini Solo di sini ya, di tempat saya tinggal. Dan harganya itu 7 juta guys. Ya begitulah, kalau saya makan durian seharga 7 juta mungkin gak makan 2 bulannya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua, termasuk saya juga bertambah guys pengalaman ya. Ternyata di sana itu ada tempat jualan khusus. Kalau di sini itu memang ada di mall-mall ataupun di supermarket ada. Cuman kebanyakan itu di pinggir jalan kalau kita mau beli agak murah. Tapi kalau sudah di supermarket ataupun ya di mall dan lain sebagainya itu agak mahal harganya. Tapi kalau di pinggir jalan itu ya kita bisa milih kualitasnya juga seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.